guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya untuk membuat rainbow cutcrease. Dan jika kalian penasaran gimana caranya aku membuat look ini, just keep on watching. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah aku mau primer dulu muka aku pakai CUTCREASE Prime and Fine. Next, aku mau pakai foundation ini dari Jordan Nicole yang shade Light Ivory. Kalian pakai concealer dari CUTCREASE Camouflage Cream. Next aku mau pakai alis. Kali ini aku mau pakai pensil alis dari Jasmine yang warna black. Salah. Kalian kalau pakai pensil alis ini harus hati-hati ya, karena dia itu cukup creamy. Jadi harus yang halus, harus yang pelan-pelan banget supaya hasilnya enggak terlalu terang. Jadi untuk ngeblend bagian depannya aku nggak mau pakai spoolie karena aku memang kurang suka pakai spoolie alis yang biasa, apalagi spoolienya dari dia. Jadi aku mau pakai kuas aja. Biasanya memang aku lebih suka ngeblend pakai kuas karena lebih halus dan lebih enak sih ngeblendnya. Selanjutnya bagian mata, terlebih dahulu aku mau conceal, bukan conceal, aku mau primer mata aku pakai concealer yang tadi, pakai concealer yang sama. Supaya warnanya nanti lebih keluar. Lalu untuk membuat rainbow di mata aku akan pakai eyeshadow dari Morphe. Warna pertama yang akan aku pakai adalah warna merah. Lalu warna selanjutnya yang ada di tengah aku akan pakai warna orange. Lalu untuk warna selanjutnya aku akan pakai warna kuning. Aku akan pakai warna pink terlebih dahulu. Ow. Lalu aku akan pakai warna ungu di tengahnya.
Kalian nggak perlu ngeblend sampai bagian lid ya, cuma di bagian crease aja karena nanti kita akan cut crease. Nah, untuk bagian ujungnya, bagian outer corner, aku akan pakai warna biru. Aku mau konsil pakai concealer yang sama. Hasilnya aku mau bikin wing sampai ke bagian outer corner sini. Next, kalau sudah terconceal, aku mau pakaikan warna shimmer di bagian lid. Aku mau pakai warna shimmer kuning. Kalau sudah, aku mau pakai eyeliner dari Maybelline Hyper Impact. Kalau sudah menggambar eyeliner, aku mau pakai eyeshadow di bagian lower lash line. Untuk yang mata sebelah sini, aku akan pakai warna merah terlebih dahulu. Untuk di bagian ujung, lalu lanjut aku akan pakai warna orange yang sama. Lalu di bagian inner corner, aku akan pakai warna kuning yang sama. Dan aku mau pakai warna highlight. Di bagian inner corner. Mata sebelah sini aku akan pakai warna ungu terlebih dahulu. Lalu aku mau pakai warna pink. Lalu untuk di bagian inner corner, aku juga akan pakai warna highlight yang sama. Selanjutnya aku akan pakai eye pencil yang shade nude dari Oriflame untuk di waterline. Nah, eye makeupnya sih sudah selesai. Lanjut ke bagian muka, aku akan pakai contour dari palette City Color. Nah, aku juga mau contour bagian hidung aku. Setelah itu aku akan pakai blush on dari Oriflame. Kalau sudah, aku akan pakai highlighter. Highlighter yang akan aku pakai dari LT Pro Glow and Glam. Wow.
Makeupnya sudah selesai, tinggal pakai lip balm dan lipstick. Aku akan pakai lip balm dari The Body Shop. Lalu aku mau pakai lipstick dari Makeover. Ini yang Makeover Color Stick Matte Crayon yang shade 105. Lalu untuk di bagian tengah aku akan pakai lipstick dari Purbasari. Ini yang shade Jamrud. Jadi tahap terakhir aku akan pakai bulu mata. So, this is the final look. So, I hope you like this video. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe to my channel. Dan jika kalian punya ide-ide lain untuk video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. So, thank you guys for watching and see you on my next video. Bye-bye!